Alhamdulillah, nyampe rumah. Ngos-ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kegiatan hari ini saya sekarang mau ke Masjidil Haram teman-teman ya. Tapi ini masih di jalan, udah adzan Isya, euy. Ketinggalan nih, mau cepet-cepet jalan kaki ya. Udah deket sih, oh. Tor jam-jam udah kelihatan. Biasanya adzan Isya jam 9 kurang seperempat. Sekarang ini jam 8 udah adzan, eh. Ikutin aja ya teman-teman. Udah mau nyampe pelataran. Mau sholat Isya nih. Duh, mau sholat di mana ini, udah penuh banget. Aduh, imamnya Abdurrahman lagi. Kita mau sholat dulu ya. Situasi terkini ya teman-teman di pelataran setelah sholat Isya ya. Masya Allah, padat ya orang kesana kemari. Lihat, kalau habis sholat jalan pun susah, padat. Masya Allah, tabarakallah. Padat kayak hajian ya, masya Allah, umroh. Dan ini yang dari Jeddah ya teman-teman. Yang dari Jeddah, yang mau ke Jeddah nih. Dan saya pun udah lama nggak pernah ke Jeddah. Cuaca menyengat banget, berdiri gini aja. Keringatan. Ih, puyeng ya ngeliatin orang jalan. Thank you.
saking banyaknya. Masya Allah, lihat jamaah umroh yang jualan sama yang habis sholat. Ya Allah, jalan macet. Ini yang bikin macet, ini yang orang jalan di jalan ini, ampun. Tuh lihat, kalau ada polisi pada lari tuh. Tuh diangkutin tuh. Tuh diangkutin, takut. Tuh lihat dagangannya diangkutin, takut. Karena bikin macet. Polisinya pergi, dibuka lagi tuh. Kan tentaranya datang katanya, surah-surah katanya, ya loh, diberesin dagangannya. Sakit kepala, oi. Media orang jalan saking padatnya ya, dan cuaca juga panas. Aduh, kanan kiri. Allah, manusia kayak semut. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya kalau bikin video di sini nggak putus-putus, nggak ada habisnya teman-teman. Gimana nggak anu, orang ribuan manusia ya, mungkin jutaan di berbagai negara. Masya Allah, tumpah ruah di Mekah. Tuh kan, polisinya pergi, di bawah ini pada dagang lagi tuh. Nanti polisinya datang,
diangkut lah. Ya Allah, kasihan juga sih. Di sini minum air zam-zam sepuasnya teman-teman ya. Dingin lagi, sekenyangnya, pokoknya gratis. Ngadem dulu teman-teman di sini di tempat perempuan ya. Sambil ambil gambar mewahnya Masjidil Haram ya. Ini di sini pokoknya nih tempat perempuan, ademnya kayak di dalam kulkas ya. Soalnya ini kan AC semua nih. Di setiap tiang-tiang ini AC. Jadi dingin. Sambil menunggu sholat subuh, pada ada yang baca Quran, ada yang tiduran, ada yang makan-makan, pokoknya komplit. Ini di tingkat 2 ya, kosong, udah pada keluar semua habis sholat isya. Masjidil Haram jadi megah banget. Pokoknya direnovasi terus, gimana nggak megah. Yang beribadah pada nyaman, pada kedinginan tuh ada yang tidur. Betah pokoknya kalau udah masuk masjid teman-teman. Mana cuaca dingin, AC. Pokoknya dari sini teman-teman saya doakan ya, yang ikutin channel saya, semoga Allah panggil kalian ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci ya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Doa dari saya dari sini semoga terkabul ya Allah. Ini situasi di malam hari ya teman-teman. Seperti biasa masih dipenuhi sama jamaah ya. Tapi yang tawaf nggak begitu banyak sih. Yang tawaf nggak terlalu banyak ya. Agak kosong tuh, longgar. Saya yang udah 20 tahun di sini, kalau ngeliat Ka'bah kayak gemeter. Apalagi yang baru datang ke sini ya.
situasi terkini habis sholat isya ya. Tinggal pada duduk-duduk, santai. Ini di depan WC 3 udah nyelamatin jutaan orang ya. Soalnya yang terpencar nunggu suaminya apa nunggu istrinya selalu ketemuannya di sini. Oh, ini jemaah Indonesia. Di kegiatan hari ini sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Sampai di video selanjutnya. Dan saya mau masuk ke tor jam-jam dulu ya, mau minum-minum dulu yang agak dingin. Nanti selanjutnya mau pulang ya. Sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mas Salamah.